Sayur, adik-adik, sayur, adik. Murah-murah, adik. Abang jual, adik. Sayur. Penat, abang jual, adik. Sayur. Kak, sayur, kak. Eh, bang. Banyak sayur ni, bang. Berapa sepinggan ni, bang, sayur ni? Tiga murah je, kak. RM2 je, kak. Beli. Beli semualah, kak. Beli semua sekali. Saya dah nak balik dah ni. Bolehlah bungkuslah semua, bang. Bungkuslah semua. Okey. Bungkus semua. Boleh. Bungkus semua. Dengan sihat, mari kawan. Sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan, iaitu pendidikan muzik untuk murid-murid tahun 2 dengan tajuknya Kami Suka Sayur, Bunyi di Sekelilingku. Dan bersama kita hari ini, kita ada seorang guru yang sangat ceria, iaitu Cikgu Muhammad Ashraf. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Cikgu. Cikgu, apa khabar, Cikgu? Ah, sehat. Alhamdulillah. Laris jualan tadi, Cikgu. Ya, semua. Ambil semua. Alhamdulillah. Laris. Baik, Cikgu. Selamat datang, Cikgu. Okey, terima kasih. Dan untuk hari ini, kita nak belajar tentang pendidikan muzik. Kami suka sayur. Tapi apa kaitannya dengan sayur dan yang gimmick kita lakukan tadi tu? Okey, untuk hari ini, Kami Suka Sayur. Lagu yang kita nak belajar ialah Kami Suka Sayur. Lagu Kami Suka Sayur tu untuk hari ini, kita akan hasilkan alat muzik improvisasi. Kemudian, kita akan iring alat muzik improvisasi dengan lagu Kami Suka Sayur. Wow. Ah, nampak macam wow. Ah. Betul? Ah, tapi sebelum kita nak masuk tentang muzik tu, mesti murid-murid dekat rumah kena faham terlebih dahulu tentang tempo dan nyanyian. Tempo tu tak dapat dipisahkan, kan, Cikgu? Okey, betul. Ah, apa tempo tu, Cikgu? Tapi sebelum tu, ya, sebelum saya masuk tempo dan nyanyian, saya nak tanya dulu. Dalam lirik lagu tadi, apa sayur yang disebut? Sayur yang disebut? Alamak. Bila cuba ingat, Cikgu, Ikut susunan. Ikut susunan? Mesti ikut susunan. Yang pertama, kita ada sayur lobak, timun, tomato dan juga terung. Jadi, kalau ikut susunan, kalau Mira kata tomato, betul tak, Cikgu? Betul. Lagi? Nombor dua? Nombor dua, kita... Kalau Mira kata terung? Betul. Betul. Wow, ini saya nak bagi tak habis jawab lagi, saya nak bagi 10 bintang ni. Wow. Okey, nombor 3? Lama, Cikgu dah bagi saya 10 bintang, tapi nombor 3 saya terlupalah, Cikgu. Okey, kita tengok lirik balik. Okey. Tomato, terung, lobak dan timun. Ini lirik lagu yang kita akan nyanyikan dan kita akan iring dengan alat improvisasi. Wow, baiklah. Okay. Tadi Mira ada tanya pasal tempo dan nyanyian. Apa itu tempo? Tempo ni memang tak boleh dipisahkan dalam muzik. Tempo ni adalah kelajuan sesuatu muzik. Kalau temponya perlahan, muziknya akan perlahan. Kalau temponya laju, muziknya akan laju. Okey, apa itu pula nyanyian? Okey, nyanyian adalah satu aktiviti mengeluarkan bunyi atau menyebut dengan irama atau melodi. Kalau kita bercakap, bukan nyanyian. Kalau saya bercakap, selamat pagi. Boleh jadi nyanyian. Okey. Baik. Itu bagi tempo dan juga nyanyian. Kalau macam tu, kita dah boleh menyanyi ke, Cikgu? Boleh. Kita akan hasilkan dulu alat muzik improvisasi. Untuk aktiviti seterusnya, Cikgu, kita nak menyanyi, betul tak, Cikgu? Kita akan dengar lagu, sekali lagi, lagu Kami Suka Sayur. Baiklah, jom kita dengarkan lagu Kami Suka Sayur. Music. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur agar
agar sehat selalu. Tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Mari kawan dengar nasihat guru. Maka TV KPM. Didik TV KPM. Sayur, 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 sayur. Kembali kita dalam slot tahap 1 di mana hari ini kita belajar pendidikan muzik untuk murid-murid tahun 2 dengan tajuknya Kami Suka Sayur Bunyi di Sekelilingku. Baiklah, cikgu. Kita dah belajar macam-macam perkara tadi tentang tempo. Dan sekarang ini, cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan alat muzik improvisasi tu? Okey, mesti orang tertanya, apa itu alat muzik improvisasi? Alat muzik improvisasi ni ialah alat muzik atau bunyi yang kita hasilkan yang seakan-akan alat muzik atau bunyi dia tu seakan-akan bunyi yang dikeluarkan oleh alat muzik. Dia mungkin jadi bentuknya lain. Kan? Kadang-kadang nampak macam pelik tapi bunyi dia seakan-akan gitar. Itu alat muzik improvisasi. Nak menghasilkan alat muzik improvisasi ni kadang-kadang tak perlukan modal yang banyak, tak perlukan bahan yang susah. Kita berjalan. Nampak batu. Fikir sekejap, apa bunyi yang hampir-hampir sama bila dua batu diketuk? Lepas tu kita fikir. Jadi, itulah improvisasi. Jadi, hari ini. Hari ini kita akan hasilkan alat muzik improvisasi. Kalau tengok dekat depan saya ni, semua ni bukan alat muzik. Dengan sudu, dengan batu, tiba-tiba ada botol kosong. Kalau kat rumah ni, kalau dikosong ni, tong sampah lah. Tapi untuk muzik, kita fikirkan apa yang kita boleh hasilkan alat muzik improvisasi. Jadi hari ini, saya nak tunjuk 3 alat muzik improvisasi yang saya akan hasilkan. Kemudian, saya nak minta Mira untuk cipta 1 alat muzik improvisasi. Wah, boleh cikgu. Kita nak tengok Mira dapat ke tak dapat hari ini. Okey, alat muzik yang pertama saya nak cipta. Okey, saya ambil sudu. Alat muzik improvisasi. Sudu ni guna dia memang untuk makan lah. Kalau kita dapat sudu, kalau kita ketuk sudu, nanti kita, saya di hujung nanti saya akan bagi tahu bunyi dia seakan-akan alat muzik apa. Okey, saya ketuk 2 sudu. Yang pertama. Yang kedua, kita terbalikkan pula. 2 bunyi yang berbeza. Sudu. Sekali lagi. Okey. Macam alat muzik apa? Nanti kita tunjuk. Okey. Kemudian kita ada tudung. Penutup botol. Penutup botol. Nampak macam apa benda lah penutup botol ni. Nampak macam ni. Okey, dengar. Penutup botol dia ada gari-gari ni. Apa kita boleh buat? Okey, ini betul-betul. Dah 2 dah alat muzik improvisasi. Okey, sekarang batu. Batu ni tepi jalan ni, tepi jalan. Batu tepi jalan yang orang tengok. Mana batu? Apa yang ada kan? Hari ini kita akan buat. Okey. Kita pakai selotip. Kita akan pakai selotip. Okey. Dengan menggunakan pita pelekat cikgu. Pita pelekat selotip, kita akan lekat dekat batu. Kita akan lekat dekat sudu. Lekat dekat sudu. Satu lagi. Kita lekat juga. Kita lekat di sudu. Kita akan tampalkan di atas sudu. Tampal. Dapat 2 batu yang macam ni. Kita ketuk. Bunyinya seakan-akan nanti kita akan tahu. Nanti kita akan tahu. Bunyinya seakan-akan apa. Okey. Saya dah hasilkan alat muzik improvisasi.
Takkan cikgu saja nak hasilkan. Cikgu nak tengok juga student cikgu untuk hasilkan alat muzik improvisasi. Boleh cikgu? Satu je saya minta. Okey, satu cikgu eh. Jadi cikgu dah tunjukkan ada tiga. Ada tiga, ya betul. Cuma satu cikgu. Baiklah, kalau macam tu cikgu dah guna semua bahan-bahan yang cikgu bawa. Okay. Mira akan gunakan bahan seterusnya iaitu botol kosong. Botol kosong. Okay. Mira akan guna botol kosong dan juga macam ada beras lah. Ada beras. Dah masuk dalam ni cikgu ya. Itu pun ada bunyi dah tu. Kita tutup. Okey. Agak-agak apa bunyi yang akan dihasilkan ni kawan-kawan? Okey. Nak cuba cikgu? Boleh. Ada kan alat muzik yang di sekolah yang macam tu? Itulah alat muzik improvisasi. Maksud kita menghasilkan alat muzik yang seakan-akan dan bunyi yang seakan-akan. Okey. Kita dah dapat dah alat muzik. Berapa alat muzik improvisasi? Yang pertama, tadi kita sudu. Betul. Yang kedua, saya dah gosok tudung penutup botol. Betul. Yang ketiga, batu dengan batu. Yang keempat, yang student saya hasilkan. Student saya hasilkan. Jadi sekarang kita nak tengok bunyi ni seakan-akan bunyi apa. Kita tengok yang student saya dululah. Okey, yang Mira lakukan terlebih dahulu. Cuba. Okey, satu, dua, tiga. Hampir sama. Sama cikgu. Kita bagi sekali cikgu. Okey, boleh? Satu, dua, tiga. Ya, bunyinya seakan-akan bunyi shaker. Shaker. Kita letak sebelah. Shaker. Okey. Sekarang kita tengok penutup. Sudu. Okey, kita tengok. Apa bunyi yang seakan-akan? Kita dengar. Seakan-akan bunyi kerincing. Jadi tak ada masalah lah kalau cikgu suruh buat di rumah. Betul. Barang-barang semua ada di rumah. Kerana besi dengan besi. Besi kan, dengan besi. Okey, dah dapat bunyi kerincing. Baiklah. Okey. Kemudian tadi batu dengan batu. Okey, batu dengan batu. Okey, kita tengok. Batu dengan batu. Hampir-hampir. Hampir sama lah, cikgu. Hampir sama. Dapatlah kastanet. Dapat bunyi kastanet. Okey, kita dah dapat bunyi kastanet. Tadi. Yang ni. Yang bunyi ni. Alat muzik apa ni? Alat muzik apa? Untuk botol kalau kita dengan alat sudu. Alat muzik apa? Ya? Apa alat muzik tu kawan-kawan? Apa alat muzik tu cikgu? Alat muzik tu dikenali sebagai giro. G-U-I-R-O. Giro. Macam mana bentuk giro? Kali ni cikgu nak minta untuk student yang ada di rumah. Dan student yang ada bersama cikgu untuk cari apa itu alat muzik giro. Jarang-jarang dengar ni alat muzik giro. Okey, saya nak minta student yang ada di rumah dan juga yang ada di studio ni bersama saya ni, student cemerlang saya ni, untuk cari apa itu alat muzik giro. Baiklah, murid-murid di rumah jadi ingat cikgu kata cari apa itu alat muzik giro dan bentuk dia bagaimana cikgu. Bentuk dia macam mana. Okey, hari ni maknanya ada agak-agaklah ada masalah dah untuk kita menghasilkan alat muzik improvisasi. Saya rasa tak ada masalah, tak cikgu. Tak ada masalah. Sebab di sekeliling kita memang ada banyak barang-barang yang terpakai, yang kita guna harian, yang kadang-kadang alat yang terbuang. Macam botol. Botol ni memang terbuang lah, orang tak pakai. Ataupun apa-apa saja yang sekeliling kita, kita boleh gunakan untuk menghasilkan alat muzik improvisasi. Tak kisah. Janji bunyi dia menghampiri. Kalau dah buat sama macam bunyi yang sebenar, lagilah bagus. Tapi kalau dah menghampiri pun, dah bagus. Lima bintang. Betul. Jadi itulah yang dimasukkan dengan alat muzik improvisasi. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya. Selepas ini, dengan alat muzik improvisasi yang ada ni, yang kita dah hasilkan beberapa alat muzik improvisasi, kita akan iring dengan lagu yang kita nyanyi pada awal tadi.
lagu Kami Suka Sayur. Mm-hmm. Jadi untuk lagu Kami Suka Sayur, kita dah nyanyi, nyanyi saja tak seronok. Bosan. Sekarang ni kita iring dengan alat muzik yang kita buat. Okey. Baiklah. Okey kawan-kawan, jadi lepas ini kita akan nyanyi lagu Kami Suka Sayur tetapi dengan alatan muzik improvisasi yang Cikgu Ashraf dah tunjukkan tadi. Kan Cikgu? Betul. Kita tengok macam mana, boleh masuk ke tak boleh masuk ni Cikgu? Boleh. Jadi kawan-kawan di rumah boleh sediakan juga alatan muzik improvisasi anda macam Cikgu Ashraf katakan tadi, senang sahaja ambil saja sudu di dapur dah boleh jadi kerinci. Jadi kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 1 pendidikan muzik. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot tahap 1 pendidikan muzik untuk murid-murid tahun 2. Baik cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Ashraf? Silakan cikgu. Okey. Di segmen ini seperti yang saya bagi tahu tadi, kita akan iring alat muzik improvisasi yang kita dah hasilkan. Yang murid-murid di rumah yang dah hasilkan. Kita akan iring dengan lagu Kami Suka Sayur. Tapi sebelum tu, saya nak tunjuk. Bila nak mengiringi lagu, kita boleh ikut tempo ataupun kita mengikut detik. Kalau tempo, maksudnya kita akan ikut kelajuan lagu itulah. Mari kawan dengar nasihat guru. Kalau ikut detik, kalau ikut detik, kita mungkin boleh pilih detik yang pertama dengan detik yang ketiga. Mari kawan dengar nasihat guru. Okey, kita akan main sehinggalah habis lagu. Baiklah. Jadi, apa alat muzik yang kita nak main? Boleh? Murid cikgu yang cemerlang ni. Boleh pilih alat muzik yang improvisasi yang ada kat depan ni. Kalau tengok tadi, kita dah buat 4 alatan muzik improvisasi. Betul. Mira nak pilih yang mudah murid-murid di rumah ataupun kawan-kawan yang sedang menonton sekarang dapat di rumah masing-masing, iaitu sudu. Sudu, okey. Okey, cikgu. Boleh tak? Okey. Mira nak mengiringi lagu detik ataupun tempo? Kalau kita buat dua-dua boleh, cikgu? Boleh. Boleh. Tapi saya nak minta Mira buat dulu. Boleh? Di akhirnya kita akan buat secara ensemble bersama-sama. Okey. Mira nak buat tempo tertib. Kalau macam tu kita buat dengan tempo terlebih tempo, dahulu, cikgu. Boleh? Okay. Kita iring dengan lagu. Boleh? Boleh? Jom kita dengarkan lagu Kami Suka Sayur. Cemerlang. Memang bagi marvelous. Kalau 10 bintang, saya bagi 15. 15 extra. Lebih 15. Okey. Tadi Mira dah buat dengan tempo. Bagi saya memang perfect. Cemerlang. Itu untuk ikut tempo. Tempo. Okey. Kalau ikut detik, macam saya bagi tahu tadi, Mira boleh pilih untuk ambil detik yang pertama dan yang ketiga. Ataupun detik yang kedua atau yang keempat, yang mudah. Kalau yang pertama dengan ketiga, mari kawan dengar nasihat guru.
Itu detik. Jadi terpulang kepada diri kita ataupun cikgu akan tetapkan untuk ikut detik ataupun tempo. Yang penting kita tahu nak guna alat muzik yang kita hasilkan. Itu yang penting. Kalau dah buat, tengok ya nak guna macam mana ni. No baik. Point. Sebab tu saya kata cemerlang. Buat boleh. Mainkan boleh. Iring dengan lagu pun boleh. Wah. 15 bintang. Terima kasih cikgu. Bukan saya saja tetapi murid-murid di rumah pastinya dapat ikuti juga pembelajaran pada hari ini. Betul. Cikgu. Baik cikgu. Seterusnya dengan mengikut detik cikgu dengan ikut detik. Okey, boleh? Boleh cikgu? Boleh kita cuba dengan ikut detik. Ya, boleh. Okey. Mari kawan dengar nak iring dengan lagu. Kita dengar-dengar lagu dengan cikgu. Dengar lagu. Okey. Ayuh kita dengarkan lagu. Kami suka sayur. Sayur agar sehat selalu, tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur sehat selalu, tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat. Yeay. Ya, ini kalau kita mengikut detik. Ya. Beza sikit antara dua cikgu. Antara dua tu memang beza. Bila murid dah boleh buat, cikgu pun rasa wow. Baik cikgu, okay. Jadi kalau macam tu tadi saya dah boleh buat, ada ganjaran untuk saya ke cikgu? Mesti ada. Hujung tahun ada hadiah, hari penyampaian hadiah. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Saya dapat ganjaran berapa bintang untuk saya cikgu? Tadi 15, saya up lagi 20 bintang. 20 bintang. Sebab boleh main detik dengan tempo. Wah. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Baiklah, itu kalau menggunakan alat improvisasi dengan sudu. Okay. Kalau dengan yang lain pun boleh juga boleh ke cikgu? Boleh juga, boleh. Baiklah cikgu, kalau macam tu tadi cikgu kata saya dah dapat 15 bintang, 20 bintang. Banyak bintang cikgu bagi. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan untuk saya pada hari ini? Secara keseluruhannya, apa yang kita nak tafsir dan nak tengok hari ini ialah yang paling utama ialah penghasilan alat muzik improvisasi. Itu yang utama. Bila dah menghasilkan alat muzik improvisasi, boleh memainkan alat muzik improvisasi. Itu yang utama. Yang kedua, boleh mengiringi lagu Kami Suka Sayur. Bila dah boleh dapat semua tu, kita akan bagilah bintang dan juga tahap-tahap pencapaian tertentu. Wah, terima kasih cikgu. Kita cemerlanglah cikgu. Cemerlang. Alhamdulillah. Dan tanya juga kepada murid-murid yang berjaya mengikuti sehingga ke penghujungnya. Baik cikgu, kepada murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi mata pelajaran pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber dan juga bahan untuk mereka layari? Silakan cikgu. Okey. Untuk mengukuhkan lagi aktiviti hari ini, murid-murid di rumah boleh dapatkan di portal sumberku KPM. Wah, jadi kawan-kawan bolehlah layari laman sesawang yang telah tertera di kaca TV anda. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ashraf atas perkongsian pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di slot tahap 1 Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Tapi sebelum itu, jom cikgu kita dengarkan bersama-sama lagu Kami Suka Sayur. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mari kawan dengar nasihat guru, makan sayur agar sehat selalu, tomato, teruk, lobak dan timun, kami nikmati hidangan sihat.
sayur agar sihat selalu.